Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi RST Channel tentunya. Oke teman-teman, makan kali ini mie goreng sikmi, mie pedas Korea. Nah, ada 2 bungkus teman-teman. Nah, seperti biasa di sini ada lalapannya, selada, terong, toge, telur dadar ya, telur dadar 3 butir dipotong-potong. Nah, sambalnya juga nggak ketinggalan ini. Pokoknya mantap, jos kandos. Oke lah, sebelum kemakannya kita guyur dulu cabenya ini, biar lebih mantap lagi. Habisin saja lur. Oke. Teman-teman, sebelum kemakannya tidak lupa untuk baca doa dulu. Amin. Kita cicipi dulu yang original, belum dicampur sambal. Oh, ini minyak hijau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sih, tapi nggak pedas-pedas banget. Langsung saja kita aduk-aduk. Oke lah teman-teman, singkat cerita, mari makan. Suapan pertama untuk teman-teman. Telur dadarnya. Mantap. Tambah kerupuk nanti. Mantul. Makan mie campur toge. Wah. Cuman ada di Budi LST Channel. Thank you.
Thank you.